Supir sialan. Lu nungguin anak gue. Dia tidur. Tuh, nganga aja lagi ke tempat sampah injek. Tuh, supir sialan gue tinggal loh, tidur. Day 2. Thank you.
jalan-jalan ke pasar, klojen. Kalau di sini nih sayuran semua, sayuran buah-buahan kano. Yang kue-kuenya tadi di depan ternyata tuh kue kamu beli kue buat sarapan pagi. Pasar klojen nih. Namain. Di nama-namanya enak tuh setiap tokonya. Jadi kita nggak nyasar dan langsung kenal ikannya kan banyak semuan gorengan botok ada perut-perut protokol kesehatan cuci tangan enaknya enggak. Sesuai protokol kesehatan cuci tangan 20 detik di air yang mengalir sabun. Kita beli kue dah. Nih. Pisang goreng tusuk klojen dan lumpur bakar coba. Gara lumpur dibakar jadi penasaran gue. Lumpur apanya dibakar? Apa ini lumpur maling motor? Ya kan? Gip. Gak mungkin ya. Jangan main hakim sendiri. Lumpur bakar kayak gimana tuh, Pak? Ya ini lumpur bakar banyak. Berapaan tuh pak satu pak? 3.000. Puluh. Apa lagi? Ya? Nggak tahu. Ini, ibu juga ada, gambarnya ada. Ini, apa lagi? Ini ibu itu zaman bayinya itu 7 bulanan. Ini ulang tahunnya itu 7 bulan. Masih di kandungan 7 bulannya ulang tahunnya 7 bulan ini. Oh. Banyak umur. Ya. Ini buat kalau di 7 bulanan. Ya. Baik ini. Ya. Oh ini. Ini mendut. Oh. Buat sugan tamu. Nah, besok ngasih lah ke rumah tangga punya anak hamil 7 bulan kasih. Maksudnya yang saya. Sama yang istri. Ya, sama enggak bisa. Ya, betul. Iya dong pak. Sa dunia kesru. Karena saya hamil. Iya. Orang mana itu siapa lagi? Siapa? Tangan? Kalau saya pak. Ini apa namanya? Keong. Ya keong. Nanti yang beneran. Namanya keong. Iya. Cung. Ini namanya toko kue pisang goreng tusuk dan lumpur bakar. Ya Sugeng, namanya Sugeng. Ini bapak namanya Sugeng. Pak Sugeng. Ya ampun, saya cari-cari loh pak. Pak Sugeng mana nih? Saya muter sono pak, sono sampai belakang Pak Sugeng. Pak Sugeng ini ternyata nih Pak Sugeng. Jangan seperti anak siapa? Anak siapa? Komeng. Ngomong ketis Komeng. Lah, kamu kan di sini. Iya. Rumahnya. Iya. Nah, ya. Ini buat Komeng info, Pak. Oh iya. Nih, kita lihat channel YouTube Komeng di sini. Iya, kan kita lagi ke sini nih. Kemarin saya ditinggal Pak sama Bang Komeng. Nah, di sini. Aldi, dia mulai dulu. Iya, ini kan Bang Komeng yang nyuruh. Oh, Pak Sugeng katanya. Iya. Cari. Orangnya asik, baik. Kalau kita beli makanan enggak dikasih bayar, katanya begitu. Oh iya, betul. Oh. Lima puluh dua. Ah, 72. Iya. Bang Komeng mesti ini nyari. Oh, kesenangannya. Iya. Bang Komeng sukanya. Pisang gorengnya 4.000.
Mas kenal sama Bang Komeng. Kembali ada 100. Kembali ada buat saya. Pak Sugeng toko kuenya. Langganan Bang Openg juga. Sampai hafal ya kan. Let's go pulang kita makan. Ini lagi mau bebein bos. Poin kue kan lagi ngopi pagi. Ini Pak Dek cakep nih, padat nih ya. Mudah-mudahan kita bisa kerja sama terus. Kalau sendiri kan kemarin aneh gara-gara ketiduran doang tinggal ambang di Pak Be kan. Komeng Pak Dek jangan sampai ke ocit. Tenang terane perjuangin. Nih Pak Dek ya nih. Iya, manis-manis banget lagi dah. Ya, yeah. Ocit rusuh kalau ocit. Di apa ya namanya? Cari muka dah. Nggak boleh aneh ini dikit cet. Dilaporin ini. Nah, kalau sama pada bisa kerja sama, tenang. Ntar aneh kompor-komporin Komeng, siapa tahu pada bisa ganti ocit. Ya. Oh, Anda memulai perperangan dengan saya, Kribo. Mentang-mentang saya tidak ikut ya. Lihat nanti pembalasan saya edit video ini. Ocit orangnya baik. Apa ya, solidaritasnya tinggi sama teman. Gak pernah hitung-hitungan, wah, mau bantu. Ini satu lagi nih deh, orangnya selalu top kalau ngambil gambar. Hahaha, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, kayaknya lemes banget. Pagi-pagi belum sarapan. Ah, lo bayangin gua. Jangan berpikiran nggak baik dulu. Masa orang baik-baik mal yang sakit ya kan? Ini aneh, inisiatif sendiri. Apa? Aja Pak Ade pagi-pagi Pak Ade temenin. Tuh, ini susah nih, abang nggak bakal nemuin nih makan-makan begini di Jakarta. Ah, gua mau udah tahu orang sering kemari. Lah, kalau lu mana? Ini coba apa aja, coba. Banyak nih bang tuh. Ya steril. Salah. Salah. Diginiin. Di tangan lu canggih. Nah. Nih Pak Dep, ini Pak Dep. Ini bantuan nih. Nih, gua terangin ya. Iya, coba. Yeah. Ini. Nih. Ini kok dilaminating gini? Biar ini steril. Ini gini. Namanya sate komo. Tahu. Sate komoh nih. Nih, gua tahu. Tahu nih. Lah, gua mah kan sering kemarang. Nih. Ini dari daging sapi. Sebenarnya banyak, ada yang dari usus ayam, ada yang dari macam-macam. Cuman disebut komoh tuh apa ya? Ada kemungkinan karena dia sebelum dibikin sate nih dagingnya direbus. Direbus jadi basah mungkin jadi komoh. Komoh atau kumuh lah gitu. Maksudnya dibumbuin juga. Ini kan agak basah. Basah. Nah, habis gitu baru dibakar. Ini sate nih. Sate komoh namanya. Dagingnya juga empuk karena sudah direbus dulu. Jadi dulu direbus. Bukan. Sekarang enggak kali. Bukan, masih terlebih dahulu. Iya. Terlebih dahulu direbus. Baru dipotong-potong, ditusuk kayak gini. Ini dia doang yang ditusuk enggak protein. Aduh,
nggak bilang ke keluarganya nggak ada, terus baru dibakar seperti sate biasa. Nyari makan dulu. Nah ini daun pisang. Gua juga tahu kalau itu. Ini yang dibilang gua pernah cerita daun yang paling gede gedang, karena kalau di Jawa ini dipanggilnya daun gedang. Gedang kan pisang bahasa Sunda. Bahasa Sunda gedang pepaya. Daun pisang. Ini kardus. Bukan. Ini kan ini makanan-makanan ini yang tanggal unik-unik kan, lihat kan bentuk-bentuknya, namanya. Ini modalnya emang aneh. Ini obat nyamuk. Obat nyamuk zaman dulu melingkar yang dibakar. Iya. Sekarang kan semprot. Sama aneh masih pakai nyamuk. Obat nyamuk bakarannya di rumah. Buat apa ya nyamuk? Buat nyamuk diobatin? Bukan. Nih. Iya, dihilangin malah diusir. Ya harusnya jangan dong, pembasmi nyamuk gitu. Enggak, obat nyamuk namanya. Lah obat mah buat ngobatin. Sekarang obat pusing buat ngobatin pusing. Lah sekarang obat nyamuk buat ngobatin nyamuk dong. Iya, maksudnya buat ngusir. Ya pengusir nyamuk bilang aja. Lah obat nyamuk tuh. Lah obat nyamuk dari mana? Yori. Obat tuh syafakilah sasa. Pengusir nyamuk. Biar sembuh. Pengusir nyamuk. Ya. Enak ini. Ini namanya kalau di Malang, kue isi perut ayam. Benar lagi. Atau usus ayam. Iya. Ini kue. Kenapa bisa dibilang begitu? Hah? Kenapa bisa dibilang begitu? Ya mungkin gini aja, kayak isi perut ayam dikumpulin digoreng. Kan sebenarnya panjang nih, kalau di adonannya panjang deh. Bikinnya. Panjang. Oh. Nah pas ditaruh di penjelekan. Panci, penggorengan. Ini goreng bahasa Sunda apa? Iya. Ya iya, penjelekan. Penggorengan aja ya, yang orang pada tahu penjelekan. Ya ini jadi biar tambah tahu. Iya, ini berasa tapi kalau bilang penjelekan. Ya lu mah bukannya ini emang takdir. Nih. Bisa aja dia mau tak tuh. Nih. Nih panjang ini. Ini jeroan ayam nih, sebut ayam, ada yang bilang kue usus ayam. Oh. Ini Malang itu kan lu banyak Belanda di sini. Orang dulu mau markas di Surabaya aja. Di sini tempat jalan-jalan ya kali, kan daerah dingin. Villa-villanya kali ya. Atau banyak di sini juga peninggalan Belanda di sini banyak. Malang. Ini kue sama sama di Amerika. Ada kue namanya panel. Luar lagi, so tau nih. Panel ini. Ini panel apa? Panel kalau di Amerika ditaburin apalagi nih, ada toppingnya nih, ada bumbu apa gitu. Dulu yang bawa imigran 1913 sampai 1916. Enggak tahu tuh, kalau 1916 aja harganya berapa tuh? 19 dibagi bukan mungkin tahunnya itu, nama tahun bukan itu aneh. Bukan harga. Nama tahunnya. Nah, tahun itu dibawa sama imigran. Nah, mungkin atau imigrannya karena kan Amerika ada Belanda, ada Irlandia, ada mana, ada Spanyol, macam-macam. Itali kayak di Amerika. Nah, mungkin di Malang ini kan banyak orang Belanda nih. Nah, ini mungkin nih. Bawa kemari. Ya mungkin, cuman orang sini bikin juga ngelihat dibilang kayak jeroan ayam. Karena kadang kayak gitu, gue mah bisa bikin deh, bikin deh tuh ya. Iya namanya, semuanya deh. Apa ini susah nih, namanya susah deh. Jadi kalau kalian tahu dia ya kan. Ini contong namanya kalau di sini. Tahu lah. Ini mungkin Belanda juga, kali ini kan kayak kue sus. Kayak kue sus. Tuh dalamnya sih kayak kue sus tuh. Belanda kan manggilnya sus. Di sini jadi contong gue gitu. Kue sus. Mereka nawarin dulu, lagi makannya orang Belanda kali ya. Orang Belanda lagi makan, cewek lewat. Kue sus. Bininya denger kali yang denger. Oh itu namanya kue sus, padahal dia lagi badain cewek. Ya kali gitu. Ya ini juga gak tahu ya mungkin nih, kalian tebak aja nih. Iya iya. Hampir sama. Contong. Ini namanya cuma sebutan di sini contong aja nih. Kue contong. Tapi kalau dari model-modelnya nih, bukan orang sini nih. Kayak orang-orang Eropa, kalau udah model-model roti. Ya kan? Mungkin kayak dia kayak corong kali ya. Corong contong bukan? Enggak tahu. Ini kan ujungnya kayak corong. Contong kali gitu ya. Itu apa tuh contong? Contong kan sampel. Oh, contong itu mah. Contong. Ini kali kayak corong. Ini mungkin ujung.
mau nanya bisa berani gitu. Iya benar. Mungkin itu kan kemungkinan. Iya. Ini enggak perlu di ini ada sejarah sih tidak bisa dibungkin mungkin kan. Tidak bisa. Harus ada bukti otentik. Tidak masalah. Siapa tahu tebakan kalau temannya. Ini aja orang banyak yang ribut juga. Apakah sejarah kita tergantung dengan huruf Pallawa? Apakah iya banyak kan pakai Pallawa ada apa Sangsekerta. Pallawa apa? Pallawa apa? Pallawa suami itu Bulawa ya. Itu Daminati Ladang. Oh. Di sini Ponocoroko gitu. Nah kalau Sangsekerta, Sangsekerta kan dari sana India. Apakah harus berpatokan dengan itu? Karena sebenarnya kita juga banyak dipengaruhi oleh bangsa Armenia, bangsa Persia. Nah, apakah cuma hanya India itu? Oh. Ini mah serem, ordeng becer sendiri. Nyampe nih. Susah nih. Mau sih susah. Ini tusukan gigi. Iya tahu, kalau Noah tahu. Nggak, dia tahu, tapi sekarang nggak laku. Mau nggak? Karena banyak metik. Oke. Makanya orang besar. Beda lagi mati dia di mulut. Itu ada kalau dirawak ya. Dirawak nih, tusukan gigi. Nah. Biasanya di meja makan. Di makan. Terus si tuannya habis makan nyari tusukan gigi. Gak ada ya di meja makan ya. Dia manggil kan pembantunya gitu, asisten rumah tangga kalau sekarang sebutannya. Nam, inam, kata gitu. Tusukan gigi kamu sering pakai ya, kata gitu. Enggak tuan, nah ini enggak ada. Enggak tuan, saya memang pakai tusukan gigi, tapi kalau saya bekas pakai, saya taruh lagi di situ. Sudahlah, hanya di sini yang dipastikan. Kita balik lagi ke daun pisang ini. Daun pisang nih. Ini pedang. Nah ini makanya, ini mau tahu, katanya kan mau tahu. Iya luar nih bungkusannya, dalamnya nama kuenya. Dalamnya. Ini. BAP coba tuh. Ini. Ini kalau di sini namanya kue iwel-iwel. Tahu juga deh. Lengket ketan. Dari ketan. Iwel-iwel dari ketan. Iya. Kalau zaman dulu orang kue ini jarang, jarang jual buat acara-acara urusan bayi. Maksudnya? Ada nujuh bulan. Selapanan kalau di Jawa disebut tuh. Kalau kita kan lebih sering mungkin di daerah sono rujak apa? Iya, rujak serut kayak rujak serut tuh. Rujak 7 bulan. Bukan yang pakai buah-buahannya. 5. Iya. Yeah. Mungkin sekarang udah 8 kali. Enggak, kan lama, udah lama. Tapi, itu kan dulu udah 5. Tapi itu nama buahnya. Iya, itu kan dulu. Enggak berjenjang kalau nama buah udah satu aja 5, 5. Enggak ada berjenjang 6, 7, 8 enggak ada. Enggak ada udah, ini aja lanjut lah. Tak panjang lagi dah. Lah, kamu yang salah nih. Bukan salah, ya kali sesuatu itu pasti ada penambahan atau pengurangan. Aduh. Ini iwal-iwal namanya. Iya. Yeah. Untuk acara-acara selain tadi juga ada hakikah. Iya, yeah, kali benar tadi yang 17 kan kita sugeng bilang gitu. Yang motong gaji si bayi, hakikah. Motong kambing. Iya, motong kambing terus nanti digendong bayinya dipotong gajinya. Rambutnya. Oh, rambutnya ya. Rambut enggak. Bayi mana punya gaji? Belum gaji. Enggak ada, enggak ada. Tapi ada kalau orang yang kaya kan katanya. Ini sekarang ada begini. Kalau negara banyak utang ya katanya. Oh. Itu nanti bayi yang lahir akan menanggung utang itu. Iya. Masa utangnya tanggung? Masa dia enggak gajian? Berarti gajian dong dia. Itu disuruh nanggung utang. Kalau disuruh bayar utang ya. Iya, itu sih omongan orang-orang tuh pada. Ada politikus apa nih kita sih kadang ngerti kita ngurusin kue nih. Iya. Baik lagi. Ini kue rata-rata hampir tebal-tebal semua. Ada kue yang tipis. Kue apa? Kue tansi. Lu panitia. Kue tansi. Masih ada lagi? Oh ini belum habis nih. Ini juga belum, masih ada lagi satu lagi nih. Ini? Hah? Abang nggak tahu pasti. Apa? Ada lagi satu lagi. Ini. Jadi ini tuh kenapa disebut kue iwal-iwal? Kenapa tuh? Ini. Pada masa wali dulu, zamannya para wali, Indonesia, wali di Indonesia. Jadi
Ini wali wali-walinya asal kata dari wali-wali. Bukan. Robbik firli wali-wali daya. Warhamhuma kama rabbayani shughira. Maksudnya mendoakan orang tuanya. Ini kue jadi disebut kue wali-wali daya. Cuman orang dulu bilangnya, dan Islam juga belum lama banget mungkin di Indonesia. Jadi bukan wali-wali daya, iwali-wali-wal gitu. Iwali-wali-wal. Nih, jadi namanya kue iwali-wal. Bisa dikatakan dari situ katanya nih. Ini kue nih. Sangkutan juga sama sejarah Islam itu kan berarti nih ya? Ya mungkin. Sekarang sudah dijual pakai baju. Oh, baju. Ya maksudnya nggak dijual bebas. Kalau bosan dia nggak pakai baju. Itu pikiran. Iya udah maksudnya udah. Ini tengahnya apa dalamnya? Ini umum. Dalamnya apa? Hah? Dalamnya? Dalamnya ketan juga. Bukan yang tengah tuh. Itu apa? Yang tengah ketan apa? Juga. Ketan apa? Ketan coklat. Wah. Gula. Gula merah. Gula merah nih coklat. Iya namanya gula merah. Namanya gula merah. Namanya gula Jawa. Ini nyebutnya gula merah. Gula Jawa? Iya ini tadi di Jawa iya gula Jawa tapi kalau ada juga yang nyebut gula merah. Hah? Gula merah. Ada lagi. Ini ada ini bang, nih, coba nih, aneh di atas ada pertanyaan nih tadi, nih, ayo. Ah udah gue nerangin aja, gak usah makan deh, kenyang ya. Ini lumpur bakar. Ini. Uh-uh. Ini kue lumpur. Iya. Ini yang dibakar. Bakar. Kenapa jadi bakar? Pada saat dia mau menggoreng, dapurnya kebakaran. Dia mau menggoreng kebakaran. Ini kue, bukan kue sini aslinya. Maksudnya? Kan ini yang kue lumpur. Iya. Ini biasanya suka ada ininya nih. Tapi kata tompelnya di sini nih. Semalam. Kalau kue yang biasa nih ada tompel di sini nih. Iya, itu namanya apa namanya? Kismis. Kismis. Hah? Kismis. Gue ngomong apa? Kisru. Kisru apa? Kisru rusuh. Oh, semrawut gitu. Kalau kismi? Kismi sih itu tadi. Bukan nyium kita. Kissing. Kismis. Kismi. Kismi. Kalau nyium sih mah. Kalau kismis nyium itu nona. Miss. Yeah, tapi itu bukan makanan. Kismis. Ini kue lumpur. Nah, ini yang dibakar ya. Dibakar jadi model gini. Kalau yang itu ada yang di cara open tuh, dari goreng kali ya, ada kiswisnya biasanya 3. Ini kue dari untuk tubis, for tubis. Iya for kan untuk. Enggak nih pakai p, nggak pakai for, pakai p. P sama f beda. Pakai. For tubis bukan. Kalau untuk for, for pakai f. Ini pakai p, for tubis. 4. For juga pakai f juga. Dia 4 aja. Enggak por, POR. Nah, jadi ngomongin ke Portugis panjang banget lagi. Entar aja biar mau untuk mau 4, mau apa kek yang ini dulu. Ini dari Portugis namanya. Apa ya? Pasta, enggak susah juga mulutnya dia. Apa? Pasta denata. Denata. Masuk Indonesia ya dulu ada yang orang dalamnya kentang, ada yang kan udah masuk dulu susu. Ini santan tepung udah masuk. Berubah memang agak berubah. Dimodifikasi ya. Kubis. Enak ya? Enak. Cuman. Nyang. Enak. Ya kan? Enak ya? Enak. Ini. Ya. Makanan-makanan ini kan makanan-makanan khas ya. Harganya juga ya bisa dibilang cukup lumayan, aneh belinya harganya ya. Aneh sih nggak minta ganti ya, tapi kan abis ini bangsa 2 ribuan deh, pada 2 ribuan. Ah di Malang murah apa aja? Nah, beda. Ini khas semua bang, makanan khas. Gini aja dulu ya, beli paling nggak nyampe 40 ribu. Enggak, ini beda. Aneh sih beli ya terserah bang deh, mau gantiin berapa yang penting kita kelihatan kerjasama apa gimana, ada penghormatannya begini ya. Ya udah gua ke dalam dulu. Nah. Oh kalau abang begitu ada ini bagaimana ya, kalau kalian 200 beneran dikasih, kita kan nggak minta ya abang kan begitu ya.
bagian dari 175-175an. Ya, ada ya. A few moments later. Lama banget ngambil duitnya. 12 seconds later. Agak nongol-nongol, Pak Dep. Gimana ini? Tawa. Kalah, iya. Nongol pakai duit aneh begitu. Jadi nanti ketawa, Pak Dep. Pak? Dan dapat ente ntar bagi dua. Sekarang kan belajar pakai duit aneh. Gimana ceritanya, Pak? Nggak usah direkam dah. Rugi-rugi juga. Agak bisa dia dicepuain. Apes. Kebeteran. Kebeteran, beneran. Beneran, lihat nih. Kebeteran gini-gini. Kayaknya habis mandi kedinginan. Kan suasana Malang dingin nih. Selamat datang di kerajaan Mabisar dan Cantik. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Jatim Park. Tiga. Patas dong. Mana sih? Ah. Ke atas. Ke atas enggak? Ke atas kamera, ke atas. Gimana? Masa dengan naik ojek, Pak?